Martial. Shalom. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semuanya yang saya hormati, seluruh kepala cabang LPAD KTKU yang saya banggakan, yang saya cintai, saudaraku, saudaraku yang berpakaian adat lengkap dengan ciri khas Dayak asli, tidak pakai sepatu, tidak pakai sendal, betul-betul telapak kaki ayam. Yang saya banggakan, hormati teman-teman saya yang ada bersama kita pada saat pagi hari ini. Pertama, dari aparat keamanan kepolisian yang sudah hadir dari Polda Kaltim. Yang kedua, dari Polres Samarinda. Lalu yang berikutnya dari Korem. Yang saya hormati teman-teman wartawan media cetak yang tidak kalah pentingnya kita bersama-sama pada pagi hari ini, ingin menyampaikan ucapan terima kasih kita yang sedalam-dalamnya kepada pemerintah kita, dalam hal ini Bapak Gubernur Kalimantan Timur Bapak Israno, yang mana pada tanggal 10 bulan Juni 2020 kita sudah menghadap beliau untuk memohon dukungan doa saran kepada kegiatan kita yang sebetulnya kita harus lakukan pada hari ini. Oleh karena saran dan masukan dari beliau, akhirnya pimpinan Dewan Pimpinan Pusat Laskar Pemuda Adat Dayak Kaltim dan Kaltara mengambil sikap bahwa kegiatan untuk demo atau melakukan demo damai di kantor gubernur kita tiadakan dan tidak kita laksanakan, karena pertama, sesuai dengan arahan Pak Gubernur, kita harus menghargai situasi kondisi Indonesia pada umumnya, khususnya Kaltim. Arahan beliau sangat sejuk berkenaan dengan aksi demo damai kita, yaitu adalah kita menuntut agar proses dari saudara kita atau oknum dari salah satu etnis yang menghina atau melecehkan masyarakat Dayak atau bangsa Dayak atau suku Dayak di Borneo ini dengan konten yang sudah kita tahu di YouTube, penghinaan itu sangat menyakitkan hati kita semua, khususnya masyarakat Dayak. Namun oleh karena sikap atau tegasnya aparat keamanan Polri, akhirnya oknum tersebut yang mempunyai konten atas nama Lutfi Huli sudah diamankan dalam 2 hari setelah kita menyampaikan pernyataan sikap tegas kita untuk keberatan atas konten yang disampaikan oleh beliau melalui YouTube. Dan pada kesempatan pagi hari ini, saya sebagai Ketua Umum Laskar Pemuda Adat Dayak Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, tidak henti-hentinya menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada aparat keamanan yang telah bertindak tegas sehingga masalah ini tidak dapat menyebar atau meluas ke daerah-daerah lain, khususnya di Kalimantan. Dan juga saya atas nama seluruh masyarakat Dayak, khususnya yang tergabung di dalam Ormas LPAD KTKU, menyampaikan juga banyak terima kasih atas kerjasama teman-teman aparat juga media massa
yang telah membantu memberikan kesejukan kepada kami. Kalau di Kalteng disebut pasukan Batamak, dan kalau di Kaltim disebut LPAD KTKU, Laskar Pemuda Adat Dayak Kaltim dan Kaltara. Hidup LPAD KTKU! Dan kami siap untuk membela kebersamaan yang kita sudah bina di Republik ini, terutama yang berhubungan dengan etnis. Maksud dan tujuan gerakan ini adalah supaya kasus-kasus yang seperti dilakukan oleh saudara Lutfi Huli ini tidak terulang lagi. Dan kita mengharapkan bahwa kasus ini adalah kasus yang pertama dan yang terakhir di Republik ini. Siapapun dia, suku apapun dia, agama apapun dia, kita bersatu di NKRI. Setuju? Setuju! Dan pada kesempatan ini, akhir daripada kebersamaan kita pada siang hari ini, bersama saya Bapak Kompol Edi Puji yang dikirim langsung oleh Kapolda untuk bertemu dengan kita. Kemarin beliau sudah ketemu dengan kami di daerah pimpinan DPP maupun cabang Samarinda, bahwa Kapolda, Bapak Kapolda mengutus secara khusus beliau dan tim untuk hadir bersama dengan kita, membuktikan bahwa TNI dan Polri itu adalah mitra partner daripada Ormas. Dan kita harus bergandengan tangan untuk memberikan kesejukan kepada Republik ini, terutama kepada Kaltim, khususnya Samarinda. Dan sebagai pernyataan sikap tegas kita dalam mendukung proses yang akan dilakukan oleh kepala-kepala adat kita yang ada di Kalbar, sesuai dengan surat yang masuk kepada kami, yaitu Majelis Adat Dayak Nasional dengan Dewan Adat Dayak Kalbar, kita sudah mendapat suratnya bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 bulan Juni 2020 akan ditayangkan secara langsung online saat saudara Lutfi Huli ini dilakukan secara hukum adat. Kita akan bisa melihat secara langsung. Berarti ini tidak ada semacam pendustaan atau kebohongan. Ya, jadi kita bisa melihat secara langsung proses hukum adat yang dilakukan oleh orang tua kita atau kepala-kepala adat kita yang ada di Kalbar nanti pada hari Sabtu 13 tanggal 13 bulan Juni 2020. Dan saya akan membacakan pernyataan sikap kita untuk mendukung daripada seluruh kegiatan yang berkaitan dengan denda adat atau hukum adat yang akan diambil oleh kepala-kepala adat kita yang ada di Kalbar. Hadirin Katalino, Batu Rami, Kasoga, Masegar, Kajumata. Satu, atas saran dan himbauan Bapak Gubernur Isranor selaku orang tua dan tokoh Dayak yang kami hormati, maka pelaksanaan demo damai pada Kamis 11 bulan Juni 2020 jam 9.00
sesuai dengan surat pemberitahuan kita yang akan dilaksanakan di depan kantor gubernur Kaltim ditiadakan dengan pertimbangan kasus Lutfi Huri akan diproses secara hukum adat Dayak di Kalbar dan ditangani oleh Kepolisian Republik Indonesia. 2. Memperhatikan protokol penanganan COVID-19, maka kami Laskar Pemuda Adat Dayak Kalimantan Timur, Kalimantan Utara berupaya mengikuti anjuran pemerintah. 3. Menyikapi peristiwa Lutfi Huri yang telah ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana dimaksud dalam pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atas laporan polisi nomor .2 NP/1565/6/RES/25/5/2020/Kalbar/SPKT tanggal 26 Mei 2020. Untuk itu, kami Laskar Pemuda Adat Dayak Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, 1. Mengapresiasi sangat baik dan mengucapkan terima kasih atas kinerja serta respon cepat pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menangani kasus Lutfi Huri ini. 2. Menghormati sidang peradilan adat dan mendukung keputusan apapun yang akan dibuat MADN, DADE, Kalbar dan prosesnya akan dihadiri oleh Forkopimda Kalbar, DPP TDBR dan perwakilan semua ormas Dayak yang ada serta dikawal semua pihak saudara-saudara sesama bangsa Dayak. Kami berterima kasih atas segala upaya yang telah dilakukan dan diperjuangkan saudara-saudara sesama bangsa Dayak di Kalbar atas kasus ini demi harga diri bangsa Dayak tetap berdiri tegak. 3. Yang kami lakukan di Kaltim dan Kaltara dalam upaya penyelesaian kasus Lutfi Huri adalah bentuk solidaritas, kebersamaan, kekeluargaan, kekompakan, kepedulian dan rasa persatuan sebagai bangsa Dayak yang hukumnya adalah wajib kita semua harus memperjuangkan harkat dan martabat bangsa Dayak. 4. Kami mengharapkan dan menghimbau kepada seluruh anak bangsa di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini agar tidak melakukan kembali tindakan atau perbuatan yang mengarah kepada ujaran kebencian, penghinaan, dan diskriminasi yang berbau sara, suku, agama, ras, dan antar golongan melalui media apapun, karena kami bangsa Dayak adalah bagian dari negara ini. Dan bagi kami NK ini harga mati. Semoga bisa memahami perkataan Anda sopan, maka kami sedang. Hormat kami Laskar Pemuda Adat Dayak Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, damai itu indah. A. Fendi Meru, Sarjana Hukum, Ketua Umum. FX Apoy STSH, Sekretaris Jenderal. Sebelum saya menyerahkan pernyataan sikap ini atau dukungan ini kepada Bapak Kompol Hedi Guji, saya ingin tegaskan kepada kita, terutama bagi saudara saya yang pintar untuk bermain medsos, tolong hati-hati ya. Kalau kita selalu dengar di ILC itu, Indonesia Lawyer Group itu, bahwa mulutmu adalah harimau, jemari tanganmu, saya tambah lagi, jemari tanganmu adalah harimau. Kalau kita salah mempergunakan IP kita akan berhadapan dengan hukum. Oleh sebab itu sekali lagi saya harapkan kepada seluruh anggota LPDKT dan KU untuk tidak coba-coba bermain hal-hal yang memprovokatif masyarakat kita
Indonesia, khususnya yang ada di Kartun dan Kaltara. Setuju? Setuju! 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 Terima kasih. Mohon maaf, sekali lagi saya mengharapkan kepada kita semua, setelah kegiatan ini nanti, saya minta adik-adikku semua yang hadir pada pagi hari ini untuk kembali ke rumah masing-masing. Yang belum makan silakan makan, ya. Yang belum minum silakan minum. Saya atas nama seluruh jajaran Dewan Pimpinan Pusat Laskar Pemuda Dayak Kaltim sekali lagi menyampaikan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara. Semoga